Listen, he sets him up, and he really... Right there, letting the uppercut land like Abraham Wright, and that's the left hook. That's the punch. Ryan Garcia, the hype truck. From Ryan Garcia, he does it in the gym. Sahabat tinju dunia, ada salah satu kabar terbaru dari talenta muda terbaik dan petarung yang tak terkalahkan saat ini, Ryan Garcia, terkait keinginannya untuk menggempur seorang Gervonta Tank Davis. Ya, Ryan Garcia telah mengatakan akan menjadi mimpi buruk untuk Gervonta Tank Davis jika keduanya bertempur pada bulan Desember nanti. Akan tetapi pada titik ini patut dipertanyakan apakah bentrokan tersebut akan terjadi, yaitu antara bintang media sosial yang saat ini sedang populer, Ryan Garcia, dengan juara di 135 Gervonta Tank Davis. Kemungkinan besar Ryan Garcia yang saat ini berusia 23 tahun akan menghadapi petarung lain di 135 ataupun 140 di pertarungan berikutnya. Dia harus gigih untuk melawan lawan level A atau bahkan level B sebelum dia menghadapi mantan juara dunia 3 divisi dan petarung berbakat seperti Gervonta Tank Davis yang mempunyai catatan rekor 27 menang dengan 25 menang KO. Seperti diketahui bahwa Ryan Garcia datang dari kemenangan KO pada ronde ke-6 atas petarung lama Javier Fortuna di bulan Juli lalu di Los Angeles. Seperti halnya lawan-lawan yang sudah dilawan oleh Ryan Garcia, Javier Fortuna merupakan petarung veteran yang juga baru saja dikalahkan oleh Joseph Jojo Diaz. Saya tidak sabar menunggu kalian melihat apa yang saya lakukan pada Tank Davis jika itu terjadi. Ini akan sangat buruk untuknya. Aku harus segera mendapatkan pembaruan tentang pertarunganku untuk kalian. Itu harus terjadi pada bulan Desember. Jika semuanya berjalan dengan baik, ini akan menjadi luar biasa. Percayalah padaku, saya mengerti. Saya akan pergi jauh-jauh, kata Ryan Garcia di media sosialnya. Apa yang dikatakan oleh Ryan Garcia mirip dengan apa yang sudah dikatakan oleh Rolando Rolly Romero sebelum dia dihancurkan oleh Gervonta Tank Davis baru-baru ini. Ryan Garcia tentu bisa membantu dirinya sendiri jika dia mulai melawan petarung-petarung terkenal atau petarung elit di 5 besar daripada dia memancing petarung tua yang sudah kehilangan pamornya. Golden Boy yang mempromosikan Ryan Garcia perlu membuktikan dirinya untuk melawan petarung elit untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya petinju YouTuber seperti halnya seorang Jack Paul. Ryan Garcia harus melawan petarung-petarung ini sebelum dia menggempur seorang Tank Davis, yaitu Jose Zepeda, Procon Merigris, Jose Ramirez, Jack Cottrell, Supre Matias, Jeremy Sponge, Gary Russell, ataupun Teofimo Lopez. Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Ryan Garcia bisa mengalahkan salah satu petarung-petarung itu? Sebagian besar, para petarung itu tentu akan mengekspos kekurangan dalam permainan seorang Ryan Garcia, terutama bagaimana dia bertarung. Agar Ryan Garcia benar-benar siap untuk bertarung dengan Gervonta Tank Davis, maka dia perlu mendapatkan pengalaman melawan para petarung-petarung seperti itu sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk menang. Akan tetapi tampaknya Ryan Garcia saat ini sedang terburu-buru untuk mendapatkan gajian besar melawan Gervonta Tank Davis sebelum dia mengetahui bagaimana keramatnya gempuran dari petarung kidal itu. Ya, publik tinju sudah banyak memprediksi apabila bentrokan antara Ryan Garcia versus Gervonta Tank Davis ini betul terwujud, maka divisi itu akan menjadi sorotan publik tinju dunia karena kedua petarung tersebut merupakan petarung-petarung berbakat di generasi muda. Jika Ryan Garcia tidak mengubah cara bertarungnya, apalagi jika dia bertarung seperti saat melawan Javier Fortuna, maka bisa dipastikan Gervonta Tank Davis akan segera melumpuhkan dagu dari petinju YouTuber ini. Sahabat tinju dunia, sangat menarik memang melihat perkembangan rencana duel antara Ryan Garcia versus Gervonta Tank Davis ini. Karena jika duel tersebut terwujud, maka sangat layak untuk ditunggu oleh para penggemar publik tinju. Ya, kita tunggu saja.